Tentara militer Israel memaksa lebih dari 1 juta warga di kota Gaza untuk segera meninggalkan rumah-rumah mereka. Israel meminta warga di kota Gaza mengungsi ke arah selatan. Terkait hal ini, PBB menyerukan agar perintah tersebut dapat dibatalkan dengan alasan kemanusiaan. PBB melalui juru bicaranya, Stephanie Dujarric, pada Kamis 12 Oktober menyampaikan para pejabat PBB yang bekerja di Gaza juga sudah diberitahu oleh militer Israel bahwa seluruh penduduk Gaza di utara Wadi Gaza harus segera pindah ke Gaza Selatan dalam waktu 24 jam ke depan atau menjelang kemungkinan adanya invasi darat oleh pasukan Tel Aviv. Kemudian menurut Dujarric, perintah yang sama juga berlaku untuk semua anggota staf PBB serta siapa saja yang berlindung di fasilitas-fasilitas PBB, termasuk juga sekolah, pusat kesehatan, dan juga klinik. Badan PBB untuk pengungsi Palestina sendiri hingga saat ini sudah mencatat telah menampung lebih dari 60% dari 423 ribu orang yang mengungsi dalam beberapa hari terakhir di jalur Gaza. Dilansir dari kompas.com, di sisi lain Arab Saudi mengecam seruan yang disampaikan militer Israel. Di samping itu, Riyadh juga mengutuk serangan berkelanjutan dengan menargetkan warga-warga sipil yang tidak berdosa di Gaza.